Hasil Proliga 2023 putaran 2 pekan pertama di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur. Sabtu 4 Februari 2023 dari sektor putri, Jakarta Popsivo Polwan kalah 1-3 versus Jakarta Pertamina Fastron. Set pertama 20-25, set 2 25-23, set 3 20-25, set keempat 22-25. Dari sektor putra, Jakarta Lapani menang 3-0 versus Kudus Sukun Badak. Set pertama 25-18, set 2 25-17, set 3 25-15. Pada sektor putri, Bandung BJB Tanda Mata menang 3-1 versus Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Set pertama 27-25, set 2 25-15, set 3 21-25, set 4 25-11. Palembang Bang Sumsel Babel kalah 0-3 versus Jakarta Stinbin. Set pertama 15-25, set 2 16-25, set 3 21-25. Minggu 5 Februari 2023 dari sektor putra, Kudus Sukun Badak kalah 0-3 versus Jakarta BNI 46. Set pertama 29-31, set 2 22-25, set 3 11-25. Jakarta Pertamina Pertamax kalah 2-3 versus Jakarta Stinbin. Set pertama 25-27, set 2 26-28, set 3 25-23, set 4 25-18, dan set 5 11-15. Pada hari terakhir putaran kedua pekan pertama, dari sektor putri, Jakarta Pertamina Fastron menang 3-2 versus Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Set pertama 25-23, set 2 18-25, set 3 23-25, set 4 25-18, set 5 15-12. Palembang Bang Sumsel Babel kalah 1-3 versus Surabaya Bin Samator. Set pertama 25-22, set 2 17-25, set 3 17-25, set 4 21-25. Klasemen putaran kedua pada pekan pertama untuk sektor putri, Fastron menduduki peringkat teratas dengan mengumpulkan poin 6. Jakarta Stinbin berhasil menduduki peringkat teratas dengan perolehan poin sebanyak 8 mengalahkan Lavani yang ada di urutan kedua dengan poin sebanyak 6. Jangan lupa ya Sobat Olahraga untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga!